with me in my hearing channel. Kali ini gue mau ngajak lo pada. Ini gue di guild gue, Garuda, guild tercinta kita, Garuda. Kali ini kita mau TW, Territorial War. Waktu kemarin udah gue jelasin apa itu TW, bedanya TW sama Guild League, udah tahu ya. Jadi gak usah jelasin lagi. Kalau mau nanya-nanya lagi, boleh nanya sama Blacklist tuh. Orangnya ganteng, namanya Jack. Kali ini gue ditemani sama Blacklist. Halo Blacklist. Halo, sudah Asik. Baru terbangun dari tidur panjang ini. Abis return guys. Yoi, abis return deh, nyawanya baru balik nih. Sombong banget nih emang nih si Blacklist nih ya. Kali ini temenin Blacklist. Kita mau nyerang tunggu mana 4 nih? Hari lagi kan? Om Jack, kita mau nyerang mana? Etherblade. Kenapa ya Etherblade? Jelasin Om Jack. Mampus. Kenapa Etherblade? Kena dong gua. Kita pede banget kenapa Etherblade. Coba Bang Jack jelasin dulu dong, biar tahu nih yang nonton. Oh, kalau soal itu belum tahu aku. Bukan aku ketua aja, Pak. Gak bisa bahasa Inggris, Pak. Nih, kalau ngeliat dari tim kita, ada pertama Blacklist, dia emang jobnya PR ya, atau apa, untuk yang buat healer. Terus ada Sama, ada gua Zeus, ada Kanciang, ada TNT, ada Septi Tank. Ya, ya itu ya. Oh, ada kembarannya lagi namanya Septi. Ada Lazada, wow, gila promosi banget gue deh. Jen, ada Kanebo, ya, hai Kanebo, lap mobil saya ya. Ada Dybala, ada Opa, Opa. Ada Frenzer, ada Dede, ih Dede gemes nih pasti nih. Ada doang, wah tapi offline nih, ntar bisa di-kick nih nanti sama Om Jack nih. Ada Bad Boy 20. Ini gak ngerti, Bad Boy mungkin umurnya 20 ya. Alabasta, wih keren. Pokonyang, apalagi itu ya, Kapten BS, mantap. Wih, baby nih selingkuhannya Om Jack nih. Jadi kalau yang pacarnya Jack nonton, ya jewer aja Jack ya. Rahmat, Rak Tuban, Embah, DJ, Dejo, wih deh, Zilong Ngetrol. Wih, namanya keren-keren ya, nggak ada yang sempurna gitu. Ini yang lebih keren nih, Rantai Babi. Nah, itu tuh, kenapa tuh? Tanya aja sama masing-masing ya. Kita di klub di Guild Garuda. Oke, okay, kita di Guild Garuda di sini. Yang online hanya ada 102 orang, jadi kita dibagi beberapa grup. Kemarin udah sempat kita jelasin itu Territorial War kayak gimana, yaitu memperebutkan suatu wilayah. Nih, gua kasih lihat nih ya map-nya. Bentar. Map wilayah ini bisa lihat di map di City War. Oke. Okay. Kalau Garuda punyanya Garuda itu ada tuh yang atas sama yang bawah tuh yang apa tuh penumpang apa tuh namanya? Namanya apa sih Jack yang atas kita Jack? Yang atas itu ntar tak lihat dulu. Kelihatan di sini penumpang. Penunggang, penunggang. Penunggang. Kalau gua bacanya penunggang doang, apa nih? Sama prairi berangin ya. Right plane, right plane. Oh, lo pakai bahasa Inggris. Hai. Mohon maaf, Bang. Oh, kita beda jalur, Bang. Belagu emang, Om Jack. Gak tau gue ke setting di HP itu pakai bahasa Indonesia. Maaf ya, teman-teman. Jadi itu kalau di Perfect World gitu tuh, bahasanya ada Indonesia sama Inggris. Oke, di sini nih Territorial War-nya, TW-nya, atau disingkat TW. Jadi kita kayak ngerebutin suatu wilayah nih. Wilayah bisa baik wilayah musuh kita rebut atau musuh ngerebut wilayah kita, berarti alias kita harus ngedefense gitu loh. Kalau mau taunya nanti ini dikit lagi kita harusnya udah mulai ya Jack. Belum menit 25. Oh, menit 25. Kira gue udah jam 8 lewat 3. Oke, belum. Jadi gini, kita nanti ngerebutin wilayah. Nah, kita tuh mau ngerebutin yang namanya Etherblade nih. Ini emang hotnya untuk buat memperebutkan wilayah Etherblade tuh banyak. Kalau nggak salah ada beberapa guild yang juga memperebutkan. Ya makanya minta doanya teman-teman. Semoga kita bisa nih ya. Pasti bisa lah. Gue yakin. Gitu loh. Terus kita juga kemungkinan wilayah kita bisa diserang juga nggak sih? Kayaknya Jack.
Bisa, bisa. Kalau mereka membuka war, menantang gitu, bisa. Ya, itu sih yang kita takutin ya, Jack ya. Kita lagi fokus-fokus ke Blade, tiba-tiba ada orang atau guild lain yang menantang atau menyerang wilayah kita. Tapi nanti, ya kita tunggu arahan ketua dulu deh, gitu. Jadi yang penting pesannya ketua, amanatnya kita serang Aether Blade bareng-bareng. Jadi ya silakan, kita akan menyerang. Semua udah siap sih, obat-obat pil kuat biru udah siap. Di sini udah ada timnya Blacklist nih lagi pada ngumpul nih. Tinggal kita mau diarahin. Nanti kebuka guys, nanti abis ini kebuka. Setelah kebuka nanti kita bisa klik wilayah mana yang mau diserang. Terus nanti pilih channel, atau kalau bahasa Indonesianya ini kanal nih, gak enak banget kanal. Tapi udah ada yang masuk nih, Jack. Belum, ini belum bisa ini. Oh ini baru. Iki coba deh, kanalnya sekutu 8 pemain. Nah, ini tempat tuh menit. Oh bisa. Udah loh Jack, ini gua padang rumput berangin, gua lihat kanal 1 sekutu ada 8 pemain, kanal 2 3 pemain, udah bisa masuk Iki loh. Tuh. Ya udah kita atas, kita CH3 atas. Yang mana? CH3 atas, paling atas. CH3 Red paling plane. Atas ya, berarti penunggang itu ya. Yeah. Oke, siap. Kanal 3, channel 3 yang paling atas, guys. Jadi kita masuk ke sini ya. Bismillah. Udah bisa masuk. Sang pembawa cata. Gugus depan, pembawa cata Kapten BS. Nah, ini Om Jack lagi ngasih arahan nih, kita dengerin, oke. Okay. Siap, udah masuk. Gugus depan, Kapten BS. Bawa cata paling depan. Belakangnya nyusul. Fokus build BS ya. Berarti untuk fog lady. DPS nemenin BS untuk ya, Om Jack. Ya, oke. Okay. Untuk full pen nanti banis BS yang mau masuk. Yang bawa cata di banis saja. Siap, laksanakan. 3, 2, 1, go 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 go. Nah ini dia nih, sudah mulai kita. Udah ada yang bawa BS. Nah BS ini khususnya bawa catapult atau yang bisa untuk menghancurkan tower-tower yang seperti ini guys. Ini tower kita. Ini yang bawa cata, Bang Kul dan Bang siapa nih? Oh Bang Kanebo ya, Kanebo ya, Kanebo. Bukan? Bisa nempel gini ya? Ya gua gak bisa kelihatan. Nah, nanti kita lihat lah ya apa yang bawa catanya. Oke, buat PR fokus heal BS-nya. Jangan di depan cata, di belakang aja. Nah, kita lagi lihat nih guys. Kita akan dorong catanya. Sepertinya musuh dari depan itu udah merah-merah kayak semut ya. Oke. Kita melindungi catanya. Sampai S. Oke. Oh, sepi ya. Ini sepi loh. Sepi. Kita bakar aja biar dapat peti bagus, dapat ini ya, Pak, sigil kuning dong. Yang ditunggu-tunggu ini biar pada kuat. Siap. Siap. Kalau win rate 3 kali, kita menang 3 kali dapatnya Eudolon S dong. Siap. Langsung aja masuk DPS ya. Yap. CH3 iya, Bang. Dede ini Cici apa Abang Cici aja lah. Cici aja, Cici. Kita kasih tahu. Ya ini guys, ternyata kosong musuhnya guys. Kosong guys, gila enak banget nih, tapi nggak tahu ya. Kan kita ada di channel 3 ya, entah dia masuk ke channel berapa kita nggak tahu nih. Kebetulan sih di channel 3 ya Jack, yang sepi nih kayaknya. Oke. Okay. Nah, semoga terlaksana ya. Iya iya ayo tuh kata Dede. Face masih ada dua wilayah lagi. Mantep Dede. Debak Dede. Jadi
peraturannya simpel guys. Jadi ini ada kristal tempat musuh, dimana kita harus ngancurin kristal ini. Nah, biasanya kristal ini bisa dihancurin dengan katapult yang dibawa tuh, yang BS-BS tadi tuh. Nah, itu ngancurin, untuk buat ngancurin. Nah, di samping kiri kan ada kristal diamond merah sama biru. Jadi tuh harus dihancurkan tuh sampai nol. Berarti kita udah menang untuk buat ngebit wilayah channel ini gitu. Dan untuk ngancurin katanya tidak bisa dihit katanya ya guys, harus dihit BS-nya. BS-nya mati, katanya hancur. Nah, mantap banget. Nah, kayak gitu nih buat teman-teman kan, dikit lagi kan server 12 mau muncul nih. Jadi belajar dari Guild Garuda. Kalau TW itu kayak gimana bang? Kemarin banyak yang nanya tuh, bang TW gimana? Guild lu gimana? Itu udah gue kasih tahu nih. Sekarang TW udah gue kasih tahu kayak gimana. Kalau jumlah dari masuk TW berapa ya, Jack? Kemarin ada yang nanya tuh. Apakah terbatas? Jumlah masuk TW bisa 36 jika on semua full. Cuman kalau kita dibagi, ya dibagi aja ketuanya nanti. Oke, tuh udah denger kan? Makanya kemarin tuh yang nanya-nanya. Boleh ya tuh, nanya-nanya lagi. Terus apakah semuanya ini, Jack? Apa semuanya harus BS ngancurin si tower-towernya? Apa langsung ke kristal? Menurutnya gimana nih kalau menurut lo, Jack? Kalau bisa sih ya hancurin satu tower dulu. Satu tower aja. Jadi biar BS-nya nggak ke-hit lebih banyak gitu. Hancurin satu dulu. Cuman kalau kosong gini langsung terobos aja. Lazada ada teriak dulu nanti. Abis ini kemana nih? Kayaknya sih nggak mungkin. Tinggal 6% lagi ya. Iya. Nanti lihat dulu arahan. Oke guys, kita menang. Nice. Good job. Oke guys. River Om, kata Dede, River Om katanya. Oke, River katanya. Oke ya guys, ini kita udah berhasil nih guys. Sudah memperebutkan wilayah. Terus kita mau menuju ke River nih. Kita klik dulu. River channel berapa nih? Kira-kira. Lihat yang paling sepi dulu, kita masuk ke situ yang paling sepi. Oke. River ini map yang kemana ya, Om? Yang bawah ya? Oh, yang bawah. Oh, kalau di bahasa Indonesianya guys, namanya pemandangan sungai. Anjrit, bahasanya jauh banget. Kita ambil kosong juga ini. Iya, channel 2 kosong nih. Mau channel 2 aja, Om Jack. Yang tengah aja, yang tengah itu kita ambil CH3 kosong itu. Yang tengah, maksudnya map tengah. Di bawah map kita tadi, di bawah kita tadi. Oke. CH3. Tapi CH3 udah 11 pemain, Om Jack. Oke, udah. Kita ke padang rumput berangin, kita mulai. Oke, siap. Cepat. Oke, tadi 9 orang tak masukin. Oke, guys. Kita lanjut nih. Ini berarti masih defense ya, Om Jack ya, belum nyerang ya. Oke, belum. Kita masih defense nih guys, mempertahankan wilayah kita yang udah diambil. Oke, jadi kita langsung aja deh. Kita langsung terbang aja deh menuju yang kristal tadi. Kalau misalnya kira-kira. Nah tuh Om Jack pada majanya tuh. Tadi harusnya Dede masuk ke yang bawahnya kita tadi yang CH3. Apa itu namanya, win apa itu bahasa Inggris punya aku, Windy Meadow. Tempatmu apa itu bang Zeus, coba pencet mapnya itu di atas rumput berangin. Padang rumput berangin CH3 kanal 3 dia nggak channel. Oke guys, kita udah masuk langsung ke kristalnya. Kita coba turun dan langsung nembus kristalnya ya. Ternyata kayak tadi nih sepi nih, alhamdulillah. Kurang 3 cici. Oke, gue udah pertama, orang pertama yang mengikuti kristalnya. Gak ada temen di sini lah ya. Oke, gak apa-apa lah ya. Di sini saya sendiri, gak ada yang menemani. Ayo dong, sini dong, guys, teman-teman. Kita ambil win streaknya, supaya dapat sigil bagus ini. Oke, ada Rexuan. Ada Suan. Oke, terus ada Dede. Wih, Dede. Udah ada Dede.
Ini lagi podcast ya. Iya Bang Lazada, tadi kan udah izin, boleh enggak ini? Dada. Binatang namanya Garuda, eh. Binatang buas Garuda lo. Gokil. Nah, ini jadi kita. Ya, kenapa, Jack? Iya, matiin aja, Dek. Enggak apa-apa, Dek. Sorry ya, kita lagi podcast nih, lagi live. Nanti bisa lihat di Wiherun ya. Di YouTube gua namanya Wiherun. Di situ ada Om Jack juga banyak videonya. Ya berapa? CH3. Kita di CH3, kalau di bahasa Indonesianya padang rumput berangin. Kalau bahasa Inggrisnya di Windy Meadow. Nice. Ini udah 56% kristalnya guys, sudah. Nah, ini kita masih nge-defense nih, kata Om Jay, kita belum nyerang. Jadi kita mempertahankan wilayah yang kita sudah dapatkan. Kemungkinan di sini kita mau nyerang, semoga waktunya cukup. Harusnya cukup. Ini cepet kok, ini udah 3 tujuan. Nanti cepet ya. Kalau kita lihat channel di channel ini, channel 1 udah ada 36 pemain Guild Garuda, jadi aman lah ya. Di channel 2 udah ada 32 pemain. Nah, di channel ini masih 23 pemain, tapi udah fokus, udah 20%. Jadi oke. Biar bisa fokus ke next wilayah gitu. Kita nggak bisa nyerang wilayah orang yang nggak merah, karena kalau ketuanya nggak menantang nggak bisa. Nah, itu. Harus jadwal dulu. Kita perang kita. Oke, kita mulai defense lagi. Tinggal tunggu arahan nih, kemana lagi nih, Anjay? Lihat dulu mapnya. Oke, siap. Nah, kita udah nih guys, kita udah dua wilayah, kita udah menang defense. Jadi seenggaknya udah ada dua wilayah aman nih. Oke. Jadi kita tinggal lihat arahan mau kemana lagi. Kalau kita lihat di City War ini, kita lihat yang di Garuda, pemandangan sungainya, channel 1 25, channel 2 10, channel 3 11 pemain. Tinggal sisa satu map guys. Kita masuk ke channel Piro. 33, tetap 3. Kita istiqom 33. Channel 3 ya. Kalau di Indonesianya namanya pemandangan sungai, channel 3. Siap-siap sikir kuning. Amin. Oren dong, oren. Amin. Sikir oren. Amin. Oke guys, kita langsung aja ya. Kita langsung tunggu. Terbang tinggi. Kalau buat DPS, buat archer, kita langsung aja sih kalau bisa langsung aja. Sigil ungu. Soalnya jelek nih si baby nih. Biru. Aduh, oke, aminin ya. Buat baby biru. Amin. Amin buat baby. Kita aminin rame-rame. Amin. Baby dapat biru. Amin. Ungu biru. Aduh, duanya jelek banget. Oke, kita udah turun. Sampai kita mencap lagi. Udah 70% misalnya. Buat PR, tempel di belakang cata. Kita heal BS-nya yang bawa cata. Nah, itu wajib tuh buat PR-PR-nya tuh, yang buat PR-nya tuh. Kalian harus ada di belakang BS kalau bisa. Karena kalian tidak bisa. Jangan di BS. Karena katanya catanya kalau hancur, bunuh BS-nya ya, anjir ya. Iya, kalau BS-nya mati, ini apa? Hancur cata. Nah, oh, kalau kita di depan kan kita lagi objek dari. Iya. Oh. Nah, makanya kalau di belakang BS kan BS-nya yang kena tower. Kita ngeheal dari belakang. Kalau kita yang depan kita yang kena tower PR. Mati duluan nanti. Nah, ini pasukan objek nih. Lazada doang, kenapa gak ada Tokopedia?
Bang Lazada itu, Bang Lazada nanti dapat ini hadiah dari Lazada, dia sponsor dia. Oke, kalau mau beli apa-apa di Lazada. Langsung dicari nih namanya Lazada ini. Langsung di top up 1 juta. Amin. Di sini bisa kelihatan loh ternyata objek ketika gua buka, gua bisa lihat siapa yang mati nih, TNT baru mati tuh. Bisa kelihatan. Iya, kalau di baru mati. Baru TNT yang mati tuh. Buat kalian para job PR, diusahakan di belakang BS ya, dinutupin cata, jangan di depan BS. Kalau di depan BS nanti kalian kena hit tower duluan. Oke, diusahakan assassin, di lock yang balik. Jack gimana? Kalau assassin job desknya gimana nih? Jobnya, tugasnya gimana? Kalau assassin mah dia shadow, dia pembunuh. Jadi dia penculik AR aja di belakang. Dia harus dia, yang bunuh PR orang ya, PR-nya orang lain. Iya. Lain ya. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, kita udah dapat 3 wilayah, guys. Sudah selesai, guys. Akhirnya dapat 3 wilayah, guys. Thank you. Mantap. Tadi kita baru 2, sekarang tambah 3. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Kita aminkan semua, guys, buat baby dapat biru, guys. Mari semuanya sejenak kita berdoa untuk baby dapat, tatonya baby dapat yang kuning orange loh, mampus loh. Suara kalian bikin lag kata dede. Wah, suara kita nggak merdu dong bikin lag, anjrit. Sigil ungu kata. Kita aminkan baby dapat biru. Oke, okay, thank you ya. Udah kan Jack, udah selesai Jack. Udah habis. Oke, okay, thank you semuanya. Ini udah selesai TW kita. Terima kasih yang udah nonton. Kita udah menangin wilayah 3 sekarang. Tadi dataran penunggang, terus yang berangin dan pemandangan sungai. Kita udah dapat ya. Nah, biasanya kalau hasil dari TW ada di mana ya, Om Jack? Kalau bisa. Ini emang biasanya belum ada sih, yang biasa adanya GL itu di bawah pohon. Oh, kok GL di bawah pohon ya, lupa. Kalau biasanya dia untuk TW ini di apa, lelang. Nah, kalau di lelang kita buka nih ada favorit Liga Guild perang wilayah perbatasan ini. Nah, kalau perang wilayah nanti kita dapat lelang. Itu bisa sigil kuning atau orange. Tapi sih mudah-mudahan aja dapat yang sigil orange ya. Terus ada essence, ada banyak, ada anything gitu. Nah, itu nanti beatnya biasanya ada yang ngaturnya di guild untuk buat siapa yang dapat gitu, guys. Paling kayak gitu aja. Thank you banget nih Om Jack, ada pesan-kesan atau, oh ya Om Jack ada YouTube ya, kalau nggak salah ada YouTube. Di mana YouTube-nya Om Jack, silakan. YouTube saya namanya, tulis dong, tulis nih, gue buka chat nih, tulis di pesta udah buka chat. Jangan lupa ya teman-teman. Payung hitam. Ini baru ngebangun guys, jadi mungkin belum ketemu kalau nggak paling bawah. Payung hitam, profilnya payung hitam. Mm-hmm. Baru ada 2 video. Baru ada 2 video. Guild. Jangan di. Payung. Di pesta, gue buka. Hitam. Oke, nih. Nah, guys. Itu guys. Namanya nih blacklist payung hitam. Jangan lupa di subscribe ya, di like ya. Kalau mau ngeliatin kita, tongkrongin kita ada di sini banyak kok. Nanti Om Jack ngasih-ngasih kiat-kiat juga, nanti gua rekam. Kemarin Om Jack udah direkam cara buat GB loyalty nih. Kan kalian mau ngeliat nih gua pet tunggangannya motor nih. Om Jack ngasih tahu gimana buat dapetin poin loyalty, buat dapetin motor ini caranya gampang. Tuh, gua udah diajarin sama Om Jack. Akhirnya dapat motor noh, motor Harley. Itu ada nanti caranya kayak gimana. Lihat ada di YouTube. Pokoknya nanti ada tips trik-triknya lagi. Terus nanti the next video juga gua berantem sama BR tertinggi di server 11. De Angelika. Mari kita tunggu aja ya, tunggu aja. Apa De Angelika, gua BR apa ngotot-ngototan, tapi enggak berantem sih, cuma bercanda-bercandaan. Mau lihat kan? Buat kalian disarankan
kita mari kita buka peti yang hasil dari TW tadi. Oke. Disarankan. Ya, ayo kita doa bareng-bareng buat baby. Disarankan untuk cuci tangan dulu sebelum membuka. Oh ya nih guys. Kita buka dulu deh, buka dulu. Bismillah. Kotak pertama biru guys. Kotak pertama biru. Selamat lu sih doain baby. Didoain baby gue. Bismillah. Dua ungu guys, ungu. Aku jadi deg-degan gak mau buka. Yang ketiga ngeri aku buka ini. Ayo kita lihat nih objek dapat apa. Ba, ya elah biru lagi guys, jelek kita. Lama. Baby kasih tahu. Doanya baby. Nih. Ah, baby nih. Jangan dia kuning. Ah, dapat biru. Gua ungu loh langsung pertama. Alhamdulillah coba mungkin kuning. Bismillah. Biru nih, baby nih doanya nih parah nih. Coba kita lagi guys. Bismillah. Antrit biru, oke guys, bapuk semua sampah. Ini berkat doanya baby guys, terima kasih guys. Kasih ya semuanya, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe and like, and jangan lupa the next video pastinya lebih seru. Jadi bunyikan lonceng kalian notification. Thank you semua and bye bye. Thank you Om Jack, thank you semuanya. Oke, semuanya thank you.